Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya sebelum kursi dilanjutkan, untuk lebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada dia beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya khususnya umat muslim dimanapun saja berada telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah. Sama-sama kita ketahui pada dasarnya memang uang itu bukan segalanya, bukan yang nomor satu ya, tapi nomor 2 sampai ke 100 itu kita jelas butuh yang namanya uang, saudaraku. Maka di sini saudaraku harus tahu bagaimana cara memanggil ruhnya uang ini selalu melingkupi, bahkan datang secara melimpah terus menerus dari hari ke hari. Dan saudaraku harus wajib tahu yang mana amalan ini sangat mudah nantinya diamalkan. Yang mana keilmuan ini yang akan saya ajarkan ini tentunya tidak musyrik, karena kita tetap memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saudaraku, jika kita tetap mintanya kepada Allah, saat ini banyak sekali ya orang-orang yang sulit mendapatkan rezeki karena saudaraku tidak tahu bagaimana cara memanggil uang. Dan yang terjadi apa? Ujung-ujungnya saudaraku menambah hutang. Ngutang sana, ngutang sini, usaha sana, usaha sini, yang ada bukan menyelesaikan masalah tapi justru menambah suatu masalah. Nah, maka dari itu semoga pembahasan mengenai cara memanggil uang ini nantinya bisa mengatasi masalah keuangan saudaraku semuanya. Nah, tentunya semuanya ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita ketahui saudaraku ya, namanya uang ini berperan sangat penting dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi sehingga banyak sekali ya manusia orang itu berlomba-lomba untuk menjemput rezeki, atau tidak semua yang ada di dunia ini, jadi semua yang ada di dunia ini teman saudaraku bisa menggunakan dengan metode menarik uang ini, itu dengan cara nanti akan Gusti ajarkan ini. Karena sama-sama kita ketahui bukan hanya manusia atau kita saja memiliki ruh, termasuk uang, tumbuh-tumbuhan, hewan atau binatang, batu-batuan, itu semuanya sebenarnya memiliki roh saudaraku ya. Air, udara, ini semuanya memiliki roh. Termasuk uang juga, ini memiliki roh saudaraku. Nah, jarang sekali ya kita memaknai atau menyadari makna dari uang ini saudaraku. Makanya banyak sekali orang yang habis dapat uang ya, gitu kan? Habis gajian, dapat rezeki, apapun itu berupa uang, tapi ujung-ujungnya apa? Cepat habis. Dan uangnya cepat habis, nunggu gajian ke depannya lagi. Jadi mencarinya 1 bulan bisa jadi habis hanya 5 menit. Nauzubillah. Kadang enggak sampai seminggu juga sudah habis. Nah, kayak mampir aja saudaraku. Nah, dengan memanggil uang atau memanggil uang ini, maka
rezeki yang datang kepada saudaraku nantinya, itu khususnya uang ini akan datang kepada saudaraku dengan catatan atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, tidak ada salahnya mohon keikhlasan hatinya untuk saudaraku semuanya, khususnya yang baru bergabung di channel Jalan Surga ini, yang baru bergabung menemukan video channel Jalan Surga ini, mohon keikhlasan hatinya untuk membantu membesarkan channel Jalan Surga ini agar kedepannya bisa semakin bertumbuh berkembang menjadi lebih baik dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar positif dan bagikan video ini ke sosial media manapun ya. Dan saudaraku juga bisa menuliskan doa atau keinginan atau hajat apapun itu di kolom komentar, insya Allah nanti akan kita aminkan dan kita aminkan bersama. Semoga apa menjadi hajat saudaraku segera dijabah oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini kita saling sabung doa ya saudaraku ya, saling doa mendoakan agar doa kita ini bisa jadi seperti apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan uang, mulai dari pecahan paling besar hingga paling kecil, ya saudaraku panggil semuanya, bisa dipanggil. Itu dengan pecahan berapa? Bisa dari pecahan 100.000, 50.000, 20.000 dan sebagainya. Jadi panggilnya kalau bisa itu dibacakan atau panggil semua ruh uang ini, teman-temannya. Nah, jika memanggil uang dan teman-temannya semuanya, maka uang itu akan memanggil teman-teman yang lain saudaraku untuk menghampiri saudaraku itu sendiri, tentunya datang kepada saudaraku itu. Nah, misalnya kita sedang memegang uang 100.000, uang ini kan kita pegang ya, kita pegang uang 100.000 ini, lalu kita bacakan solawat. Namun sebelum membacakan solawat, saudaraku wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim, la quwata illa billah. Paham ya? Sebelum, setelah kita memegang uang 100.000 tadi, kita bacakan solawat. Namun sebelum kita membacakan solawatnya, diawali dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, la quwata illa billah. Lalu setelah itu apa gue sebelum dibaca solawatnya? Cukup bacakan solawat Ibrahimiyah ya. Solat Ibrahimiyah ini saudaraku bacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Udah ya untuk solawat Ibrahimiyahnya. Jadi pegang uangnya saudaraku, pegang uangnya 100.000 tadi, kemudian bacakan dulu Bismillahirrahmanirrahim, la quwata illa billah. Setelah itu baru dibacakan solawat Ibrahimiyah tadi. Cukup bacakan sekali saja, boleh. Mau 3 kali boleh, 9 kali boleh, lebih banyak lebih bagus ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Begitu saudaraku ya. Nah, nanti setelah itu keajaiban, kebaikan, karunia, keberkahan itu akan saudara-saudaraku dapatkan dengan sendirinya. Boleh dibuktikan sendiri. Bagi saudaraku yang memiliki masalah keuangan, maka tahu-tahu akan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagi yang sedang berbisnis, maka Allah berikan kelancaran usahanya, ya. Jadi usaha saudaraku itu selalu ramai. Banyak pemilik tukang milik, banyak juga yang memiliki hutang, maka hutangnya akan ada solusi untuk cepat melunasinya. Allah bereskan dengan tentunya cara yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selesai membacakan solawat, lalu uang yang sudah kita selawati tadi diajak bicara teman-teman ya. Diajak bicara. Caranya bagaimana?
Jadi ini bukan hal yang sepele atau aneh ya. Karena saudaraku lupa, terkadang kita ini lupa kalau uang ini punya ruh. Dan jarang kita ajak bicara atau ngobrol. Nah, uang ini harus diajak bicara. Bagaimana kalimatnya? Ini sedikit contoh ya. Misalnya saudaraku pegang uang 100 ribu ya. Contohnya, hai uang, kamu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggil teman-temanmu untuk datang kepadaku dan menjadi milikku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang pertama tadi dibacakan bismillah, kemudian dibacakan sholawat Ibrahimiyah, kemudian pegang uangnya, ajak bicara. Nah, ini contoh saja ya, katakan uang 100 ribu kita bentang, kita pegang, letakkan depan muka kita. Wahai uang 100 ribu, kamu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggil teman-temanmu sebanyak-banyaknya untuk datang kepadaku dan menjadi milikku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian saudaraku, uang tadi saudaraku simpan di dompet ya, di dompet. Tapi kalau saudaraku berdagang, bisa disimpan di tempat laci atau tempat penyimpanan uang di tempat saudaraku berdagang ya. Nah, dengan begitu, maka nanti uang yang lainnya ini juga akan datang saudaraku. Yang lain akan datang kepada kita. Jadi, saat saudaraku sudah memanggil satu saja uang yang saudaraku bacakan sholawat Ibrahimiyah tadi, maka uang-uang yang lain itu akan datang dengan sendirinya kepada saudaraku. Tentunya lebih banyak. Dan tentunya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sangat penting saudaraku. Amalan ini demi Allah sangat luar biasa. Gusli selalu mempraktekkan ini. Bahkan sampai detik ini, di saat Gusli membuat video ini, pagi tadi pun Gusli sempat mengamalkan ini juga dengan pecahan uang 100 ribu. Alhamdulillah siangnya rezeki itu tidak akan kemana. Ada saja kemudahan yang diberikan oleh Allah, ada saja kelancaran rezeki diberikan oleh Allah. Ini fakta. Saudaraku, tinggal dengarkan video ini, pahami, catat. Setelah semuanya dirasa sudah cukup, sudah hafal, praktekkan ya. Khusus bagi pendatang baru yang baru bergabung di Jalan Surga ini, yang baru menemukan video Jalan Surga ini, jika ingin nantinya ke depannya apa yang sudah dapat amalkan bisa lebih mustajab ya, supaya bisa bermanfaat, supaya hanya segera sepatnya dijabal Allah SWT, mari Gusli aminkan, Gusli bantu untuk mengaminkan. Semoga apa menjadi hajat saudaraku segera dijabal Allah SWT dengan cara bantu Gusli untuk membangun, membesarkan Jalan Surga ini dengan cara menekan tombol subscribe, menekan tombol loncengnya, dan share atau bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun. Baiklah kaum muslimin, rahmatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada, rahmatullah. Gusli rasa cukupkan sampai di sini dulu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam ucapan, dalam kata-kata, dalam penyampaian. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia tentunya tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Karena kebenaran itu hakikatnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan tak lupa juga gue ucapkan terima kasih untuk saudaraku semuanya yang telah menyempatkan waktunya menyimak video dan audio ini hingga selesai. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga ini bisa bermanfaat. Di akhir kata, gue sudah akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.